Halo guys, saat ini kami lagi di tol Tebing Tinggi pulang dari Batu Bara untuk mengikuti uji kompetensi wartawan. Ya, yang mengikuti uji kompetensi wartawan ada sekitar 40 orang, namun yang gagal yang belum berkompeten 20 orang, dan yang berkompeten ada 20 orang. Namun, ya ada namunnya. Nama-nama yang berkompeten dulu atau lulus UKW tersebut masih belum diumumkan, berhubung data-data yang lulus UKW akan dikirim ke pusat atau Jakarta. Dan saat ini saya bersama dengan Bung Fahril. Halo, masih bersama saya. Ya, salah satu Fahril Saputra. Iya, ini bukan kaleng-kaleng ini. Anak Medan bukan kaleng-kaleng ya. Ya, sambil menikmati perjalanan membawa mobil. Halo guys, apa kabar semuanya? Saya di sana. Oke, kita jumpa lagi nanti di Medan. Oke, jadi rekan-rekan, rupanya menjadi wartawan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Semuanya itu memang butuh proses. Banyak yang saat ini yang menjadi wartawan mudah, hanya mudah memegang kartu pers atau biasa disebut di lapangan KTA, kartu tanda anggota. Mereka sudah jadi wartawan. Rupanya guys, tidak seperti begitu. Selama kami mengikuti UKW di Batu Bara tersebut yang menguji dari pusat, PWI pusat, dan semua hikmah dan semua ilmu-ilmu yang mereka berikan dan juga uji-ujian yang mereka berikan itu rupanya tidak mudah guys. Jadi makanya kepada kawan-kawan semua wartawan-wartawan yang baru-baru, perbanyaklah untuk membaca, menulis, serta berhubungan dengan narasumber yang baru kenal. Karena kan wartawan itu harus banyak kenalan, kan begitu kan Bang? Iya, semangat, yang penting intinya semangat, mau belajar ada niat pasti bisa. Nah itulah guys, jadi kalau contohnya ingin menjadi wartawan, semangat seperti yang diterangkan Bung Fahril, harus ada keyakinan bahwasanya kenapa orang itu bisa dan kenapa saya tak bisa. Oke, semangat. Apabila kalau ada kawan-kawan dan rekan-rekan juga yang belum lulus UKW angkatan 26 dan 27 tahun 2019, jangan putus asa ya, jangan putus asa. Dan selalu berjuang untuk bisa lulus, berusaha lulus mengikuti uji kompetensi wartawan. Dan bukan berarti kalau Anda tidak berkompeten, tidak lulus pada saat UKW, Anda bukan wartawan. Tetap wartawan, namun legalitas yang dikeluarkan oleh Dewan Pers ataupun PWI belum bisa kita terima ya, berhubung karena kita belum lulus KW. Untuk itu guys, cukup sekian dan terima kasih dulu vlog kami hari ini mau balik ke Medan ini. Salam jumpa kembali ya. Oke, semangat. Semangat ya. Yes. Dan jangan lupa juga dukung channel kami ini. Subscribe di bawah ini, subscribe. Ya, like, subscribe, share dan komen ya. Ada mengganteng di subscribe ya. Oke, bye-bye.